Undlup. Lurus, lurus. Terus terabas, kita kan ngono, mentok. Hah? Masuk rawani. Kiwo, 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 eh, kiwo, kiwo. Oh. Wah. Oke. Yo Sadi sedang terabasan. Woi, elo elo elo. Awak jeneng-jeneng templung sawah iku. Heh. Norono kok mulai karek kasrono. Wah, dalane ngene. Ngono lho, motor larang iku kudu iso go fruit. Wah, ben cucuk. Dalan pena golek sing angel kok. Eh, iku kudu fruit aku kudu nyetan kurang menantang nek ra fruit. Kalau ada yang susah kenapa cari yang gampang? Oke, perjalanan harus dilanjutkan dengan jalan kaki karena sudah tidak mungkin diterabas oleh motor lagi. Itu dia Yus Adi. Yo kui mencolot munggah. Anu meloncat. Lah. Arung wis make pleset tuh. Lah. Jalan, Mas. Nyalon-nyalon. Wah, wong golek spotting ngene iki. Piye melu ya ngono. Mosok ngene rawani yo Yus. Ya aku salah. Eh Sun. Wis mak di alus tok. Lah nggih. Sun Pak. Wah ya Sadi. Tera alumni ni Jabari ya cah wis miduk iki. Iki lho kene iki lho. Kawani aku. Ya Allah, Yus. Cukup. Ini penting miring ini lho carane. Lah mlakumu miring ini. Siji-siji. Jadi tak gawake sik barangmu. Ngene tera iso cah. Alah aku paling ya aku pleset sithik. Ah, kono. Eh, sebar iki. Terus ni sore. Alah, kono dadak diajar. Ini kena mancing ini, mancing sing penak ada yang kolam. Oke, okay. Oke, mancing lagi kali ini masih explore waduk Cengklik. Ini spot baru ini di daerah barat paling ujung barat. Ini airnya sudah sampai sini naiknya, jadi yang dulunya ini nggak bisa dipancingi sekarang jadi bisa dipancing. Ya itu dia, airnya sudah sampai situ. Nah ini kita sekarang sama Yus Adi. Wah, Yus Adi langsung kita latih di area militer ini. Iki lo, untuk ini? Enggak ada, anu ini. Orang iki lo, kau neng kono kalu? Kete itu dah. Ya orang yang kete. Kono nggo rodok nang. Ora, lha mulo nggo kursi. Kursi cetek ngene. Ora kuwi aman kuwi sakmono. Midose. Ah, ini baru sempat mancing lagi karena kemarin agak masuk angin iki tenggorokane ra penak tenan iki. Wah, ini baru sempat mancing lagi. Wah. Ini dia airnya sudah sampai sini. Iki nyobok sak mata kaki. Kita lihat aksinya ya, Yus Adi jane. Nah, weh dandanmu kegantengan kok mancing kok dandan ganteng lho tuh. Oh, nyoba. Cincin gece kata eh, nyoba sak mata kaki. Ah, telus sak mono, cincin no. Kok nek 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 kene lulus, engko ning liyane iso gampang. Ning kene kudu lulus sih. Eh, kita cari spot dulu, kita cari titik yang cukup menjanjikan. Sepertinya di sini oke nih, Yus. Nyoba kene ya, Yus. Yo iki jero mulo ning kene mancinge. Iki cetek banget iki, mbok kae kursi enak iki. Ah, kita nyoba di sini aja itu kayaknya menjanjikan. Nanti tinggal disingkirkan ini ceng gondoknya yang ke sini. Wis kene, endang mulai mancing raksuan. Oke, singgasananya. Wah, itu dia singgasananya Yus Adi. Rara ada kena. Yo kira tuh maju. Tuh maju Siti. Wis sing sebelah kene. Aku juga gambar soalnya, ini lebih cetak loh. Ini dia singgasananya kita pasang. Kita akan mancing di depan sini. Ini kayaknya bagus ini. Target betutu. Oke, ini kita singkirkan dulu ceng gondoknya biar enggak terlalu mengganggu, enggak marahin nyangkut-nyangkut. Sementara gini dulu. Walah, ini di depan situ dah damai sekali tuh, mantap. Oke, langsung saja kita serang dengan bom. Nah, ini Yus Adi juga punya bom sendiri nih ternyata. Dia sepake sino bommu. Wah, itu dia bomnya hijau. Wah, iki semarai rain tuh inggo malane. Neko-neko ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kebel seperti biasa. Dekat aja depan sini. Enggak usah jauh-jauh. Leh. Karena di depan sini ini udah dalam sekali nih, nggak perlu jauh-jauh ini. Wah,
Oke, langsung saja kita siapkan senjatanya karena ini udah cukup siang. Ini udah jam 7-an ini. Wah, goro-goro kerabasannya lambat banget ya Sadi tadi kawan ini. Ya, Sadi juga sedang mempersiapkan senjata andalannya. Ya, sudah ready. Seperti biasa kita menggunakan rangkaian 3 mata kail, yang atas pelet, yang bawah menu utama cacing dan udang. Target kita kali ini adalah betutu atau lele ya untuk pakan toto, karena toto atau ikan toman peliharaan saya sudah lapar sekali. Terakhir kita kasih makan saat mancing sama si bro kemarin. Wah, kasihan sekali dia. Nah, langsung aja karena Yos Adi masih berkutat dengan masang cacing swift ya, atau kita tinggal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Depan situ aja, nggak usah jauh-jauh. Set. Yo, betutu, betutu, betutu. Ah, itu dia ngancing. Gondolan seperti ini harusnya betutu. Kena ya. Strike pertama, apakah ini target utama? Ihi, alhamdulillah ini dia target utama kita. Betutu strike pertama. Langsung target. Oke, mantap, ini Toto sangat suka sekali dengan ikan ini sekarang. Dikira lele ya karo Toto. Oke, alhamdulillah. Target iki ya, siwak iki. Ini menawa untuk bonus nila kok. Siapa tahu. Wah, Yos Adi dapat besar sekali. Ngantek mendiung. Wah. Sebule kecandol. Alah lah. Apa gimana kok kurja. Asak ikan sane tok. Nggih, mriko Om. Oke. Itu dia kali ini, apa ini enak banget ini. Nah. Oke, betutu lagi target utama. Betutu mantap. Wah, pas alarmmu nih. Si, apa ini si alarmnya? Napa? Nggih, betutu. Patos betutu mawon iki ya. Ih, cantik itu dia. Itu dia. Diseret ke sana cantik banget. Kena. Ih, nahol. Rapopo. Kene wis ping pira iki. Kae malah pindah kono itu dia. Yos Adi malah pindah sana. Karena tadi dia enggak dapat-dapat di sini. Nek ngono ya ra entuk padha ae ngono iki lho. Lek wong mancing kasabaran. Wong dikon ngenteni ning kene malah pindah kono. Rek yo, ra ketang siji sik. Nahol. Mayan. Lulululululululu. Lah piye kae kok wis toto-toto. Waduh, menyerah. Akhirnya Yos Adi menyerah juga. Wis piye kae kok kepleset ra nek sing nulu iki lho. Kah. Tekan kene tengah-tengah. Ora usah kuwi munggah kono iki wis tekan kok kancane wae kok kono ra entuk. Tak sepil nggo nilane. Yo tak itu. Entuk ning kene. Kali sik. Yo, hati-hati. Wah, cukup pleset lho. Lah nggih, hamene pun mangsuli lho, Pak. Es es. Ya. Boleh enggak minus? Halah. Enggak perlu lewat ngarepku, ya lewat ngarepku. Jangan ngomong. Saya tadi enggak ada mau balik. Emang sampai dulu. Alah, elah. Ramannya gelumut. Ish. Wah, rongri. Alhamdulillah lumayan. Wah, Mas Saman entek kemelet kan, Jon? Napa? Melet. Pelet kali urang, Om. Oh. Mboten saged lumutan iki. Mboten saged. Mboten saged. Diwarai anu gerak iki. Waduh, mencolot bos. Aduh, mencolot bos. Astagfirullah, ngopul. Betutu ini. Kalau gondolnya kayak gitu, betutu ini. Ya. Iya, ini dia. Betutu, target utama kita. Alhamdulillah, mantap. Itu ya Sadi. Mancing penak yang ini tinggal mulai. Yesus. Itu dia. Ih, ngancing itu kena ya. Apa ini? Oh, nila.
Alhamdulillah. Walaupun hanya 3 jari, lumayan. Not bad. Itu juga tadi. Wah, guys. Yo. Set. Itu dia. Halus banget gondolnya. Ini dia. Nila lagi. Alhamdulillah. Cukup besar kali ini. Mantap. Oke, terakhir ya. Karena sudah cukup siang. Bismillah. Dasarnya kukut nih. Kena ini. Kena ini. Kena itu, ditarik ke sana itu. Yes, menutup. Penutupnya adalah nahul. Yes. Penutup ini dah. Kukut di sini, kukut tuh. Setiap ketelak tuh. Oke, saatnya kukut. Wah, itu dia yang mancing banyak banget. Tapi spotnya ini tidak terlalu recommended untuk pemula. Nanti akhirnya ya kayak Yos Adi tadi, mutung dan kukut. Selain itu ini treknya, treknya ini juga bukan untuk pemula ini. Paling orang ya kudu tahu Ninja Warrioran ya. Oke, ini dia hasil mancing kita kali ini. Ada 3 jenis ikan yang bisa kita dapatkan, yaitu adalah target utama kita kali ini adalah betoto, dan juga ada bonusnya yaitu 3 ekor nila hitam dan juga 2 ekor black devil. Nah, ini tadi untuk nilanya sebenarnya dapatnya lebih dari 3, ada sekitar 5 atau 6 tadi. Cuman sayang, ada yang lepas saat mau dimasukkan ke karamba, ada juga yang lepas saat proses pemindahan dari karamba ke kresek. Waduh, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah dapat target utamanya. Nah, ini nanti untuk betutunya langsung kita akan kasihkan toto. Nah, untuk sisanya nanti yang masih hidup ini termasuk nilainya akan kita masukkan ke bak penampungan saja. Dan untuk yang sudah mati-mati ini termasuk black devilnya tentu saja langsung kita beteti dan kita masukkan freezer dulu. Oke, langsung saja kita amankan dulu untuk betutunya yang masih hidup. Nanti akan kita kasihkan ke toto. Satu. Nah, ini langsung semua nilainya ini 2 ini masih hidup, langsung aja kita masukkan. Langsung saja kita menuju ke toto dan bak penampungan. Oke, ini dia betutunya. Itu dia sudah diincar oleh toto karena memang dia sudah lapar sekali. Sabar. Coba mencolot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Langsung sekali terkam saja, padahal itu betutunya besar sekali. Wah, itu dia giginya. Ngeri nih kalau tangan bisa kecemplung situ. Ya memang sedang lapar sekali karena terakhir saya mancing itu kan beberapa hari yang lalu di episode yang sama si Bro itu. Wah, itu dia. Mantap. Sudah tertelan sepertinya. Yes. Wah, hujan-hujan. Ini karena Solo memang hari-hari diguyur hujan. Ini dia. Wah, penampungannya sampai penuh sekali langsung tadi. Ini sisanya betutunya kita masukkan ke bak penampungan. Nilainya kita tampung dulu. Ini satu lagi betutunya kita masukkan ke bak penampungan. Itu masih ada satu nila merah. Dua, masih ada satu nila merahnya kita. Mantap.
Dan ini dia sisanya yang sudah kita buateti, ini tinggal kita masukkan ke freezer saja karena cuma 3 ekor yang harus digoreng, yo nanggung tenan. Lebih baik kita tampung dulu saja dan kita kumpulkan, nanti kalau sudah cukup banyak baru kita goreng. Dan ini tadi spotnya tidak terlalu recommended untuk pemula ya. Selain treknya yang cukup sulit dan ekstrim, respon ikannya juga cukup lambat. Jadi untuk pemula tentunya sangat kurang recommended. Tapi buat yang sudah sering mancing monggo bisa dicoba karena jenis ikannya juga cukup bervariasi. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Simak terus keseruan mancing saya di Fishing Story episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa 5000 subscriber. Saya insya Allah akan mengadakan giveaway. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undlup. Saya mewakili channel Kambangan Goyang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga puasa lancar dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di bulan yang penuh berkah ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya walaupun puasa insya Allah Kambangan Goyang tetap mancing.